Oke, yeay, diantar sudah. Halo, selamat pagi, selamat datang ke channel Jenggot 40. Apa khabar semua? Semoga sehat-sehat hendaknya dimanapun berada. Hari ini kita bersarapan pagi ya, di bawah City Hotel, sarapan Kolomi. Kita mukbang lah ya, selamat menyambut. Jom kita makan. Mie kering ini, mie kering special, harga dia RM8. Dia pakai mie apa? Mie kerinting ataupun mie halus lah. Dalam dia ada fish ball. Ini ada hati. Dia ada babi. Okay. Itu sajalah dalam dia. Okay, kita akan cuba macam mana rasa dia. Kalau ni harga special RM8 di Biri Sarawak. Jom kita makan. Asam ni dia kenyal. Dia tidak overcook. Dia tidak lembek, dia kenyal lah, kenyal. Mi kerinting, mi halus. Dia ada fish ball, ini adalah meat ball. Bagi saya rasa dia cukup cukup nyaman, vaksin cukup. Dia rasa minyak-minyak. Dan dia ada pakai apa? Simpan ini apa nama dia? Daun bawang. Kita makan dengan cili lagi. Cuba. Cuba pakai sudu pula. Simpan mie. Kita simpan cili. Simpan hati. Kita makan. Lagi 5/5 dengan harga RM8, dia dapat sepinggan yang penuh dengan pelbagai bahan-bahan dalam yang cukup menyeleratkan. Wah, pedasnya sedikit. So kita cuba dia punya kopi. Kopi dia RM3. Saya punya kan? Wah, laju juga. Ini saya sudah, saya punya okay, yeay, dihantar sudah. Okay, thank you lah. Okay, thank you. Thank you lah. Okay. Thank you. Ini dia tolong hantar dari Amoy. Thank you lah. Okay, ini kita punya kopi sudah sampai. Memang sesuai cita rasa saya lah, cukup lemak rasa kopi semua. Boleh cubalah datang ke sini ya.
ini memang kopi special lah. Kalau mau cuba datang sini minum kopi sejak pun memang puas hati, memang sedap. Cukup lemak, cukup kau harga rasa dia. Memang puas hati lah, memang sedap kopi di sini. Jom kita makan lagi. Kita sudah selesai makan. Semoga bisnes kedai ini terus maju dan semakin ramai pengunjung boleh datang ke sini. Nanti saya akan letak lokasi di deskripsi video ini di bawah. Jadi rakan-rakan bolehlah cuba makan di sini. Saya ingatkan sekali lagi, lokasi ini tidak jauh daripada Hospital Miri dan di bawah City Hotel. Mie ini adalah mie dibuat oleh Chinese lah ya. Sekian daripada saya, hashtag Baru Di With Love. Hingga kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.